Hai Mams, di video kali ini Ami mau buat empasnya 9 man mashed potato dari bayam. Ditonton ya videonya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada bumbu yang kucincang. Di sini ada bawang merah, bawang putih, daun salam, serai, dan juga jahe, bayam, tahu, dan juga ada tomat. Ini ikan dori ya. Selain bahan-bahan yang aku cincang, ada juga yang aku haluskan ya Mams, kunyit dan juga bawang putih. Oke Mams, langkah yang pertama, masukkan unsalted butter sampai dengan meleleh ya Mams. Lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan, yaitu bawang putih dan juga kunyit. Tumis hingga wangi ya Mams, jadi nggak langu gitu bumbunya. Nah, kalau udah harum, dilanjutkan dengan memasukkan bumbu-bumbu yang aku cincang tadi. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, jahe, serai, dan juga daun salam. Kalau mau ditambahin daun jeruk juga boleh ya Mams, biar wangi. Nah, ini ditumis sampai dengan harum. Dan kalau udah harum, langsung aja masukin ikan dori yang udah dicincang-cincang tadi. Nah, ini ditumis sampai dengan setengah matang, sampai bumbunya agak meresap ya Mams. Nah, disusul dengan memasukkan tahu yang udah dicincang-cincang juga, lalu bayamnya. Nah, ini di proses yang ini dimasukkan semua sisa bahan yang belum dimasukkan ya Mams. Lalu ditambahkan dengan 1 gelas air atau 125 cc. Nah, ini dimasak sampai dengan mendidih dan juga ikan dorinya matang. Nah, kalau udah mendidih, airnya menyusut kayak gini, berarti udah matang ya Mams. Kita buang bahan-bahan kasar yang gak bisa dimakan, kayak laos, jahe, dan juga serai, dan juga daun salamnya. Dan taraaa, langsung aja dimasukkan ke dalam mangkuknya. Di sini aku karbonya pakai mashed potato ya Mam. Nah, di sini nanti aku tunjukin, aku kasih linknya untuk pembuatan mashed potato udah pernah aku buat. Udah deh jadi. Makasih yang udah nonton video Ami. See you on next video. Bye bye. Thank you for watching. Pradana Family always happy.